Jadi gue pinjam mobil Jimny-nya Om Wayan. Lucu ya mobilnya. Pakai Jimny, bawa laundryan. Kita laundry di sini nih. Ardi Laundry. Laundry kiloan di Tampak Siring. Tuh. Mana tadi pakaian kita? Udah jadi belum? Baru-baru cuci ya. Oh, pace. Nah, jadi kita kalau ada tempat laundry ya kita cuci bajunya di laundry biar hemat air ya, setidaknya kita juga berkontribusi kepada daerah setempat yang memiliki usaha laundry gitu, ngeles biar cuci sendiri. Bo, halo Om Swastiastu, assalamualaikum. Halo. Aduh, sombong sekali mereka ini, guys. Oke. Nih, gua pakai Jimny itu. Oke, kalau gitu makasih ya. Yang bersih ya. Entah dimasukin YouTube tapi enggak mau nengok, sombong. Oke, dadah. Oke, guys, ini laundry-nya tuh. Jadi kalau teman-teman lagi liburan Tampak Siring, cucinya di sini aja nih. Sama Mbok siapa, Mbok? Mbok Made. Mbok Made. Ini Mbak siapa? Putri. Putri. Kalau cowok pasti putra. Oke. Okay. Guys, sekarang kita balik lagi ke kita. Itu laundry kita taruh karena kita mau menuju ke Samuan 3. Samuan 3 itu pura. Jadi di sana ada teman-teman Motorhome Indonesia, Indonesia Motorhome, mau jumpa dengan my legenda Om Hauke. Oke. Okay. Kita kece badai. Teman kece. Sekarang Pace bawa Jimny. Aduh, emang Pace kurang cocok ini pakai Jimny, guys. Wait, apa tuh? Jadi gua, bentar ya, gua naik Jimny ini berasa dikurung nih. Oh, sini sempit banget ya duduknya begini. Tapi asik sih pakai Jimny yang wayan nih. Gak tahu nih biji Jimny tahun berapa nih. Keren, 4x4. Oke, guys, sekarang kita mau balik menuju ke bus. Kita terus kece barai. Nah, jadi tempat ini, tempat camping kita ini di Jungle Amerta campsite baik warga Cikidot. Ada di kalau kanan itu Tampak Siring, guys. Mau dipinggirin dulu, Bang? Iya, Bang. Minggir, mogok, Bang. Oke, makasih. Halo, guys. Ternyata mogok, guys. Mana nih? Baru syuting ini mobilnya lumayan nih. Malam mogok. Aduh, ada-ada aja ini. Kacau. So, kita temuin lumayan dulu ya. Karena mobil kita mogok. Oke, guys.
Jadi gue menunggu di sini karena si Jimny ini mogok. Ya mau gimana? Kemungkinan habis bensin. Kita tadi udah telepon si pemiliknya. Kita tungguin aja biar nanti datang diantarin minyaknya, terus kita bisa jalan lagi. Oke? Nih. Oh. Pas di perempatan itu baru cerita. Kalau ke kanan mau ke Tambak Siring, lurus ke Istana Presiden, ke kita ke kiri, malah mandi di tengah jalan. Oke? Pokoknya ikutin terus. Kece badai. Tapi kalau dilihat-lihat lucu juga ya Jimny ini. So memang kalau gua pakai Jimny itu, apalagi kalau udah masuk macet, masuk Inca, udah kita udah enggak bisa gerak apa-apa lagi dah. Mini lucu namanya Jimny ya. Jadi Jeep Mini ya. Lucu nih. Jadi sekarang gue masih menunggu bahan bakar yang akan dikirim, karena kemungkinan si menurut pemiliknya ini adalah sebuah sebuah kendala dari kehabisan bensin aja sih. So kita tungguin aja biar bahan bakarnya diantar. Tapi dari tadi gue lihat nih di sini banyak runner nih, ada para pelari maraton. Nah mereka lagi ada running. Dari tadi banyak juga sih. Oke, tungguin aja ya biar kita datang, ya, bisa jalan lagi. Sekarang bala bantuan sudah tiba guys. Ya. Bantuannya tiba, kita di-storing oleh Mr. Lempuk. Li, gimana nih? Gua lagi coba-coba nih. Beli minyak dulu. Beli minyak. Oh, belum beli minyak? Oke, okay, kalau di warung. Ayo. Apa namanya? Kalau di warung. Oke, okay. Iya, oke. Okay. Kalau di warung dikit katanya. Oke guys, kita beli minyak dulu. Kita pergi sama Bro Lempuk. Oke? Okay? Oke, okay, bensin ya. Beli minyak, maaf ya. Kalau di warung. Kalau di warung dikit gitu. Oke. Okay. Kita pakai Taf. Anunya enggak dibawa. Hah? Ya, sekarang kita masuk mobil Tafnya Brother Lempuk. Bro, sorry ya. Udah mobil dia, gila dia jeepnya, di jeepnya banyak banget nih, memang dia top sih. Jadi ini kita mau ke pom bensin dulu, mau beli bensin lah. Beli bensin dulu. Belinya di pom biar murah. Kalau di pom, dikit. Oke. Gitu terus ya, kece badai. Oke guys. Sekarang udah waktunya kita beres-beres di luar. Mace, Inca masih makan seperti biasa dan selalu seperti itu. Di sini kondisinya sangat hujan deras. Tapi kita tetap harus packing, harus tutup. Halo. Ah, thank you. Mampir Om. Nah ini kita mau tutup awning kita walaupun kondisi hujan, karena teman-teman Indonesia Motorhome sudah tiba di Samuan 3 dan Gua Gajah, di Gua Gajah. So packing tutup awning walaupun hujan ya, terpaksa mau gimana. Ini dibantu sama brotherku, saudara, thank you, luar biasa. Ini ada air menampung nih guys. Awning ini memang sebenarnya kalau buat hujan kurang proper, memang dia buat panas aja. Nah, berhubung awning kita udah sempat error gara-gara waktu kena badai di Songan, jadi per di dalam sini ini udah nggak ada. Jadi sekarang sistemnya manual. Oke, sementara kita packing dulu ya. Terus habis ini kita berangkat menuju ke Samuan 3. Kece badai. Hai guys, kita udah mau jalan lagi, mau cari tempat camping baru. Nah, sebelum jalan Maci mau pakai skincare dulu. Tadi Maci habis cuci muka sama facial wash-nya Scarlett, udah mau habis. Terus biasanya habis cuci muka Maci mau pakai serumnya. Nah, serumnya ini biasanya Maci pakai yang Acne serum. Cuman minggu lalu dikirimin lagi sama Scarlett yang glowing, ini membantu kita untuk bisa lebih glowing, terus bekas jerawat juga cepat pudar dan wajah lebih kenyal.
dan katanya bisa digabung, jadi Mace selalu gabung antara yang acne sama yang glowing. Biasa Mace pakai 3 tetes, terus yang glowingnya juga Mace pakai 3 tetes. Terus kita pakai, guys. Habis pakai glowing tint serum, Mace biasa pakai yang day care-nya. Kacamata di sini soalnya. Sekarang kita sudah siap. Mau kena matahari juga udah tenang. Nah, ini yang baru Mace coba 1 minggu ini. Glowing serum. Glowing serum ini mengandung tranexamide acid. Dia meredakan peradangan kulit, melindungi kulit dari sinar UV, dan meratakan warna kulit. Terus ada niacinamide, geranium oil, sama allantoin juga. Jadi banyak banget kandungannya, dan ini bikin selain mencerahkan juga bikin glowing. Oke, let's go, kita jalan. Kita udah siap. Menyusuli teman-teman Indonesia Coba Motorhome. Ya, saya mau menyusuri. Iya, jelek ya, Nak. Teman-teman Indonesia Motorhome yang sekarang lagi berada di Bali. Ya, papi udah ngomong saya, Nak. Papi udah ngomong saya. Yang sedang berada di Bali. Ada Om Hauke, Om Teddy, dan lain-lain. So, ada Om Anton juga. Kenapa, Om? Bisa kan? Nah, Om ya, lagi 4 hari ya. Sok sama, sok sama. Hey, video ini. Galon doang kan? Oke, guys. Ini tutupnya mana kameranya? Oke. So, sekarang kita, nah itu ada Briari. Ya, sekarang kita sudah keluar dari area parkir kita karena memang parkirnya menurun. So, bis aja bisa di situ, apalagi mobil teman-teman yang lain. Ya, sekarang kita menuju ke Samuan 3. Pura dekat Gua Gajah. Kita duduk di sini. Sekarang kita sudah keluar dari area tempat kita camping. Kita sekarang di jalan raya Tapak Siring menuju ke Samuan 3.
menyusuli teman-teman di sana. Jalanan seperti ini, kita lihat cuacanya hujan. Sekarang sih sudah mulai gerimis-gerimis, sudah reda. Pada saat Pace lagi packing malah lagi hujan. Sudah selesai packing hujannya berhenti dong. Nasib. Namanya sebuah keberkahan, guys. Yang paling Pace suka dalam perjalanan ini adalah pada saat jalan. Ini gede banget kalau naik bus ini. Pemandangannya luas. Pemandangannya luas. Seluas hatiku padamu. Inca. Dan wiper kita sekarang sudah kembali normal. Kemarin sempat ada trouble sedikit. Bantu beresin sama Om. Bantu beresin sama Om Gusti Wido. Terima kasih Om Gusti. Matur sub sama Omku, matur subah nuwun. Terima kasih banyak. Sekarang wipernya udah bisa dilihat nih. Oke, kita lompat. Nah, sekarang kita ikutin maps. Kurang lebih sekitar 20 menit lagi kita sampai. Mudah-mudahan mereka masih di sana. Kenapa, sayang? Sekarang kita lagi menuju ke arah Goa Gajah karena baru dapat info kalau teman-teman Indonesia Motorhome lagi berada di Goa Gajah. Mereka lagi masuk ke area Goa Gajah. Jadi kami merapat ke sana. Terus dari Goa Gajah itu kita mau mengarah kemana juga belum tahu karena rencananya ini kami mau ngikutin rutenya Indonesia Motorhome dulu. Oke. Okay. So, terus sampai nanti ketemu sama teman-teman di Indonesia Motorhome. Salam kurentir. Oke, coba dai. Kita beli kopi dulu, kopi darurat. Parkir pinggir jalan. Karena Mace katanya ngantuk mau minum kopi. So, gue juga mau minum kopi, jadi beli kopi dulu. Lanjut lagi, guys. Oke, okay, guys, ini kita sudah sampai di Goa Gajah. Ini area parkir Goa Gajah. Tapi kita akan menunggunya di janjian di pinggir jalan sini. Goa Gajahnya ada di sebelah kanan kita. So, sementara kita akan jumpa dengan teman-teman dari Indonesia Motorhome. Kece badai. Indonesia Motorhome atau Motorhome Indonesia sih? Instagramnya sih Indonesia Motorhome. Mana? Ini dekat dekat sini. Tuh, kayaknya Om. Oh, bukan nih. Kirain bisnya Om Anton. Oke,
kita mengarah ke ini aja ya, Pura Samuan. Pura Samuan 3. Karena memang janjiannya di sana. So, dari perempatan ini kalau ke kiri itu arah ke Tampak Siring, Kintamani, ke kanan arah Gianyar, lurus ke arah Pura Samuan. Sekarang kita lurus. Ya, itu kita bisa lihat di depan ada beberapa mobil yang berbentuknya aneh-aneh. Ini adalah teman-teman dari Indonesia Motor Home. So, kita nggak tahu parkir di mana. Itu nggak bisa, itu ada Om Hauke di belakang. Di depan ada Om Deddy. Ada Om Anton. Ada Om Anton. Ya. Mana Om Anton yang tuh nggak ada? Tahu, bisa. Oh, itu ada di depan IS. Kita sudah sampai bertemu dengan mereka semua. Kita ikutin aja. Ini puranya ya? Ya itu kayak rumah ini, kayak rumah pedanda, rumah pendeta gitu mungkin ya, saya juga nggak tahu. So, kita mau ikutin mereka dulu, mau arahnya kemana, mau parkir mana, kita ikutin sampai ketemu nanti di lokasi. See you. See you. Kece Barai. Pernah. See you. Kece Barai. Oke, kita parkir di area parkirnya Samuan 3 bersama teman-teman Indonesia Motor Home. Belum semua ya? Belum semua. Kita Tom parkir Teddy dulu di mana? Di mana? Di mana? Om Teddy. Halo guys, teman kece, sekarang gue sudah bersama teman-teman dari Indonesia Motor Home. Hari ini ada sahabat kita dari Tayo. Tayo, halo, apa kabar Om? Ah, mantap. Di sini juga ada beberapa teman-teman dari Motor Home Indonesia. Halo, Om Teddy, halo semua. Akhirnya jumpa di sini malah. Nah, di sana ada Om Hauke. Ah, ini ada Bapak Overlander Indonesia. Halo Om. Ya, so, gue mau bincang-bincang dulu, ketemu kangen dulu, ketemu sama mereka, ikutin terus. Kece Barai. Oke guys, sementara mereka mau wisata religi dulu, mau melukat, apa mau ke pura, nggak tahu apa yang mereka lakukan, mau berdoa lah yang pasti untuk keselamatan semuanya. Sementara kita nunggu aja di sini, ya santai-santai dulu, oke? Kece Barai. Oke, teman kece, sekarang kita ke mana? Mau ikut camping sama teman-teman Indonesia Motor Home. Oke. Rencana kita mau ke arah Sanur, Pantai Mertasari. So, bergabung di perjalanan kita. Kece Barai. Oke, teman kece, sekarang kita sudah jalan bareng, ambil kiri. Ikut jalan bareng sama teman-teman Indonesia Motor Home. Kita tadi gue bilang mau menuju ke Pantai Mertasari, Sanur. Itu terus perjalanan kita. Kece Barai. Alam, cinta alam. Ya,
jadi kita bisa sharing-sharing. Oke, nanti kita sampai di Sanur sekitar 1 jam kurang lebih. Kece padai. Kita lewat mana, Pi? Lagu Injak kok mati dulu lagu Injak. Kita lewat mana? Kita lewat jalur potong. Kita cuma ikutin doang, ngiring-ngiringan teman-teman yang lain. Tapi ini jalurnya kayaknya kecil. Ya mudah-mudahan sih gak ada kabel pendek, karena Pace ini paling takut sama kabel pendek aja sih. Kalau jalur kecil gak ada kabel pendek sih gak masalah. Mudah-mudahan gak ada kabel pendek. Ini kita mengarah ke Sanur ya? Ya, kita mengarah ke Sanur, Pantai Mertasari. Pantai ambil kiri. Berhubung ini adalah malam minggu, jadi bypass macet seperti biasa. Malam minggu macet, bypass guys. Tuh, merah delima di mana-mana. Jadi kita agak slow-slow menikmati perjalanan ini. Kangen jalan? Ya, udah, nikmatin jalan macet. Sementara Inca di sini lagi nonton Mace. Oke, tungguin aja. Kece padai. Ngambil nih Pak Pasar. Ada ngambil. Kita mau masuk ke dermaga ya, Pace? Ya, dermaga Mertasari. Dermaga Mertasari. Mulai memasuki dermaga Mertasari. Jalanannya kecil banget. Sekarang udah jam 7:30 waktu Bali. 7:30 malam. Oke. Itu di depan kita ada busnya Om Anton. Tayo. Tayo. Oh, itu dari ada pohon cemara, gua enggak tahu sih. Jadi entar gua telepon dulu parkir yang enak dulu ya. Gua telepon dulu. Jadi orang-orangnya dulu nih. Menjaga WC-nya mana nih? Pokoknya cari pohon cemara. Di Pantai Mertasari. Ini kita udah sampai di pantai. Dermaga kan ini bukan. Nah, dermaganya kalau mau suruh masuk ke dalam Pantai Mertasari ini suruh masuk. Udah sampai guys. Oke guys, kita sudah masuki area parkir Pantai Mertasari. Katanya dermaganya di dalam. Dan sekarang sudah malam, kita tidak bisa lihat apa-apa. Mungkin besok kita bisa lihat seperti apa pemandangannya di sini. Tapi ramai itu, banyak mobil. Oh iya, banyak yang parkir tapi. Nah, biar kita ikut arahan parkirnya yang lain, karena kita cuma ngintil aja. Dan Inca duduk, nggak kelihatan ya. Ini tempat favorit Inca. Inca lagi makan guys. Dan Inca lagi makan seperti biasa. Padahal mobil jalan ini, cuma jalan pelan. Oke, kita mau parkir dulu. Ikutin yang lain arahannya. Kece padai. Teman Kece, sekarang kita sudah sampai di Mertasari. Kita sudah parkir, sudah diatur segala macam. Kenakan biaya retribusinya Rp25.000 untuk bisnya rumah Kece sama Pace, Mace sama Inca. Rp5.000 satu orang, Rp10.000 satu bus ya.
mungkin nggak tahu juga. Pokoknya 25.000 udah semua. 25.000 semua, mungkin mobilnya dihitung 10.000, orangnya per orang 5.000. Oke, jadi buat teman-teman yang mau kesini langsung aja merapat. Kondisi pagi seperti apa? Kita lihat besok pagi karena sekarang sudah malam. So, itu perjalanan cinta. Kita. Salam koreksi. Check it out. Catch ya, Badai. Inca nih. Bang 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 bang. Inca. Oke, guys, sekarang kita sudah berada di Pantai Mertasari. Di sini di daerah Sanur sih, jatuhnya masih daerah Sanur. Sekarang kita di Pantai Mertasari. Ini lagi kita lagi atur-atur gimana baiknya untuk kita bisa parkir semua dan semuanya bisa ya tetangga-tetanggaan gitulah. Oke, sekarang mobil hokum-hokum lagi masuk, nanti mobil sama mi kita ikutin aja. Oke, guys. Gini terus kita ngapain aja. Kece banai. Selamat malam. Jadi ini kita kondisi malamnya seperti ini, lagi kumpul duduk-duduk santai gelap ya. Ya udahlah, pokoknya kayak ginilah ya. Nah, di sana rumah kece, di sini ada bis Tayonya Om Anton, ini mobilnya Om Hauke, di mana-mana pokoknya. Kita lihat besok pagi kondisinya seperti apa. Yang pasti depan kita ini langsung pantai. So, sampai ketemu di besok pagi. Salam keluarga Cikidot. Kece Badai.